Oke, hari ini kita akan unboxing Mi Box S, produk dari Xiaomi. Kemasannya dulu ya. Powered by Android TV. Ini adalah Mi Box dengan sistem Android. Bisa pakai untuk Netflix, YouTube, HBO. Ya, prosesor quad core CPU 3+2, bisa juga asisten built-in, support 4K Ultra HD, Chromecast built-in. Ini ada di dalamnya, sekarang kita akan buka. Ini sebenarnya sudah di unboxing nih sebenarnya, jadi kita buka. Ini chargernya, karena ini produk dari China, colokannya juga masih putih. Lihat dulu, 2,1 ampere speed, 2,2 volt. Ini dapat kabel HDMI. Ini remote-nya. Ini berbeda dengan model yang lama. Dan sudah ada tombol Netflix. Nah, ada bonus baterai Triple A. Oke, sekarang kita akan lihat ada apa aja. Ini Mi Box S. Colokannya di sini ada colokan USB 1, colokan power, HDMI, sama colokan audio. Audio bisa ke speaker atau ke speaker. HDMI ke TV. Ini bisa colokan keyboard juga bisa di sini. Oke, tidak ada apa-apa lagi. Harga produk ini sekitar 800 ribuan di Tokopedia. Link pembeliannya ada di bawah. Oke, kita akan set up. Oke, kita akan pasang di TV. Kami di box ya. Oke, ini karena colokan begini. Nah, tuh, malah di sini ada lampunya nih. Ada lampunya tuh. Ini tutup kuncinya. Oke, tuh loading. Thank you.
terus pencet ini, pencet ini. Jadi suruh minta pencet ini tekan lama-lama nih supaya itu detect. Baru dia keluar begitu. Ya, jadi ini remote udah dia connect ke situ. Pilihan bahasa. Jadi kalau Indonesia Inggris lah. Indonesia. Oke, saya lihat TV di Android. Nah, ini Android Phone tablet. Jadi tunjuknya kita buka Google di handphone. Next, in the search box, jadi di sini ketik setup my device, setup my device. Nah, kita akan keluar tuh. Terus next, select the file. Nah, dia langsung keluar tuh. Ini kan keluar nih KURP, terus itu juga kan sama kan, tuh. Tinggal next saja. Terus, nah, dia device connected. Ini connectnya your device AFAT. Confirm. Connect ke akun Google kita. Okay, to you have this. Karena ini base-nya adalah Android, jadi ini semua satu akun sama akun Google kita. Dan itu turun. Kelihatan ya. Udah. Start using remote. Nih. Udah, ini temennya ada accept. Location-nya yes. Ini kita langsung pair sama HP. Ini aku Android TV remote, jadi dari sini juga bisa jadi remote. Nah, dan HP juga bisa jadi remote. Oke, jadi untuk setting HP yang udah selesai. Ini ada buat Android sistem upgrade. Kita akan upgrade dulu. Download 71,2 MB. Oke, okay. Start. Dunia 21 mas. Oke, okay, ini udah. Dunia 21. Oke, okay, demikian unboxing dan setup Xiaomi Mi Box S kali ini.